Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday buat ade onlineku ya, Koko Betron Putra Onsu ya, yang ke-18 tahun. Wah, sudah dewasa sekali ya. Aduh. Pokoknya semoga semakin sukses, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan pokoknya karya-karyanya semakin terkenal sedunia. Amin ya robbal alamin. Pokoknya buat Onyo dan keluarga sehat terus dan selalu memberikan yang terbaik. Amin ya guys ya. Nah, oke okay guys, jadi pada video kali ini sesuai opening Alifwen di awal, kalau kita akan mereaction mengenai ulang tahun Ade Online Kuniah. Wah, kita akan lihat dari fanbase up to date-nya mengenai Ade Online ku ini. Ya udah, daripada kelamaan langsung aja yuk kita reaction bersama-sama ya. Pastikan juga udah pada enggak sabar kan? Let's go. Oke, yang pertama kita mulai dari fotonya ini ya. Wow, ini Onyo fotonya bersama kuenya ya. Happy birthday Betron Putra Onsu ya. Ini lucu sekali. Ininya boneka kuenya, Onyo lagi berkuda karena kan Onyo suka juga tuh berkuda tuh ya. Wah, menggemaskan ya. Ganteng. Yang rasa manis. Happy birthday. Widih. Gimana rasanya? Cie, 18 tahun. Udah dewasa. Tambah gede dong. Onyo makin dewasa, makin kasep pokok nama ya. Mantap. Itulah beruntungnya kru-kru MOP ya, dekat banget sama Onyo gitu ya. Bahkan bisa story bareng, nyanyi bareng, jalan-jalan. Sekeluarga itu ya, Ayah Ruben sama kru-krunya gitu ya. Jadi semua tuh kayak saudara aja lah. Oke, ini saat acara nih ya. Wah, mewah banget ini. Widih, asik, ngedance. Ini hawanya kayak di ini ya, kayak di klub-klub gitu ya. Enjoy. Hey, ayo gerakan ke kiri dan ke kanan. Langkahkan ke depan dan bentuklah putaran. Semakin malam terus asik. Wah gila sih itu ya, seru-seruan abis-abisan itu ya. Wah, dijamin deh semuanya happy, semuanya kenyang pokoknya ya. Huhuy. Wah, ini Onyonya gila, kece sekali ya. Dari style rambutnya, fashionnya, warna biru kotak-kotak dengan hitam ya perpaduannya. Warna-warna elegan. Wah, ini mewahnya bukan main ini. Anak sultan geprek. Set. Onyo emang udah bener-bener menjadi artis besar ya. Wah, luar biasa ya. Dari tahun ke tahun yang gue ikutin, perkembangannya dahsyat sekali. Nyonyo, terharu gue loh. Aduh, sampai udah 18 tahun aja nih, gak kerasa ya Alifwen juga ngeresen Onyo gitu ya. Tinggal ketemu aja sih ya. Makasih juga loh buat kalian ya, yang selalu ada buat channel ini. Sehat-sehat selalu buat kalian. Oke, ini lagi pada sibuk semuanya story-story ini ya. Wow. Di kamera-kamerain. Wow. Seperti ingin jumpa fans ya, kayak meet and greet tuh. Wow, rame banget loh. Buset, buset. Emang bukan kaleng-kaleng ini ya di online gue ini ya. Bukan kaleng-kaleng ini. Widih. Fashionnya simple tapi oke lah. Oh, ini pas lagi disurpresin awal-awal ya. Pas baru pergantian hari. Aduh, langsung meluk ayah pastilah. Karena Ayah Ruben adalah segalanya bagi Onyo ya. Waduh. Wah, pokoknya terharu iya. Nggak bisa banyak berkata-kata sih gue. Kayak apa ya, waktu tuh kayak cepet aja gitu loh ya. Kayak baru kemarin-kemarin gue tuh ngereaction dia gitu kan. Tiba-tiba 18 tahun aja, tinggal 2 tahun lagi nih angka 20 nih. Waduh, emang udah
makin gede aja nih ya. Anet man Anet. Wah, kalau hanya udah nyanyi sih udah semuanya langsung dapat ya hayatnya. Oke. Bantu aku untuk tembukan dia. Bintang bantu aku. Kan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Hati ini simpan hanya untuk. Wah, auto meleleh itu semuanya ya. Aduh, lagunya mellow. Waduh, ah, langsung dibikin-bikin slow-mo. Dari matanya Ruben ini sih bener-bener terharu banget, bahagia banget. Wah, campur aduk lah pokoknya ya. Karena panjang banget perjalanan Onyo tuh ya, bisa sampai ke keluarga Donsu secara resmi, secara bener-bener sah, itu banyak banget halang rintangnya. Gua tahu karena gua mengikuti banget dari dulu, ada haters-hatersnya lah, sempat problem sama keluarga Onyo di NTT segala macam, dulu tuh banyak banget. Tapi seiring waktu berjalan semua bisa lancar gitu ya. Itu juga kan diberkati oleh Tuhan juga gitu kan, dan doa-doa kalian semua gitulah. Satu. Happy birthday Onyo, you're the best. Dari bunda ya, ucapannya. Wih, tapi ya sama nih. Wih, di lope. Pokoknya Onyo terbaik selalu lah ya. Kita akan selalu menantikan karya-karya Onyo nih ya. Wah, kayaknya pasti ada gebrakan-gebrakan baru nih. Dan ini kiriman karangan bunga ya dari fanbase BXB nih. BXB Team Streaming. Wih, luar biasa. Langsung kirim karangan bunga nih ya. Keren. Pokoknya fanbase BXB dimanapun kalian berada ya, kalian semua pasti sudah memberikan yang terbaik buat Onyo ya. Dari mulai ngasih informasinya, mensupport karyanya, sama mendukung dengan hal positif, itu aja udah kado spesial bagi Onyo gitu loh ya. Kalau bisa ngirim secara fisik ke sana, ya udah itu bonus aja gitu loh. Yang penting kita supportnya yang positif gitu. Oke. Oh, ini lagi live ceritanya. Oh, pas lagi live ya. Di surprise-nya. Wah, semuanya masih pada ini ya, masih pada kerja, masih pada on gitu kan. Demi mensupport bos muda ini ya, luar biasa gitu ya. Oke. Sikatnya pas kasih paham. Diam, ayo dong, diamku. Kan berarti lemahku hanya menunggu waktu yang tepat untuk melepasmu dari hidupku. Jika cinta kau anggap mainan, maka lebih baik sudahi saja. 2000 years later. Wih, kuenya tinggi banget ya. Seperti gedung. Semoga kuenya Onyo dengan tingginya seperti karir Onyo juga ya, yang selalu tinggi, yang selalu bersinar, yang selalu terang benderang gitu ya. Sebagai fans, support yang positif aja, enggak usah yang melenceng-melenceng. Oke, teman-temanku semuanya, jadi segitu aja kita udah bersama-sama ya mereaction adik onlineku di happy birthday-nya yang ke-18 tahun. Semoga Onyo makin jaya, keren, bangkit, luar biasa, terbaik, the best pokoknya ya. Gak ada lawan lah ya. Wah, gak kerasa banget 18 tahun gitu ya. Sebagai fans sekali lagi nih aku ingetin, support lah yang terbaik, yang positif, gak usah yang negatif-negatif. Pokoknya kalau ada hal-hal yang melenceng-melenceng gak usah diladenin, kita fokus aja sama karyanya Onyo gitu kan. Selalu trendingkan pokoknya kalau Onyo ngebuat karya gitu. Yaudah, terima kasih juga buat teman-teman semua yang selalu meramaikan channel YouTube Alif WN. Kalian juga sehat-sehat terus, lancar juga rezeki kalian. Yaudah gitu aja, gue Alif WN, ingat 3 kata, stay with action.